Sobat Nihao Indonesia, kembali lagi bersama aku, Joannika Juanda, di channel Nihao Indonesia. Nah, balik lagi di ruangan ini, tapi dengan edisi yang pastinya berbeda. Kali ini, kalian udah lihat, gak ada laptop aku, berarti aku gak bakal bahas sesuatu, tapi ada makanan. Ini yang paling aku tunggu-tunggu sih, acara makan-makan. Edisi kali ini adalah edisi tantang kami. Nah, jadi di sini aku menerima tantangan, segala jenis tantangan dari teman-teman juga. Jadi ini aku ditantang sama Pak Bos, yaitu tantangan makan pedes, yaitu tantangan lagi, tantangan samyang. Banyak banget yang udah bikin tantangan-tantangan lain, tapi kita bakal bikin ini nggak biasa. Nah, jadi di sini bakal ada dua jenis mie yang berbeda, dan ini sama-sama pedas. Jadi ini mie instan dari Indo, dan ini mie instan dari Korea. Benar nggak sih, Korea? Benar. Oh iya, oke, benar. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Dan ini dua brand yang famous di negara masing-masing. Brand ini terkenal dengan yang originalnya, tapi di sini ada yang spicy beef ribs, karena kita memang pengen yang pedas. Dan yang ini sebenarnya agak-agak beda sih gambarnya sama yang di Indo. Dia ada gambar ayamnya lagi marah-marah. What? Di sini bukan cuma ada mie doang, tapi juga ada tambahan bumbu lagi. Ini kan udah ada bumbunya juga sendiri, ya. Ada bumbunya sendiri kan. Terus tambah lagi bumbu. Tapi bumbu yang ini bukan buat di sini, jadi bukan dua. Karena yang ini mie Indo yang biasa, kita bakal campurin bumbu samyang lagi. Oh, ada lagi. Ah, apaan? Yeah. What? Terus ada tambahan bon cabe level 15. Kayaknya gue bisa sih. Pertama gue udah pernah challenge kayak gini. Cuman kalau misalnya makannya sebanyak ini sih. Nah, karena ini bon cabenya kita nggak tahu mau berapa banyak. Di sini Pak Bos maunya diundi. Nah, diundinya nanti pakai si kartu ini, kartu remi plus ini. Jadi jumlahnya tuh tergantung banyaknya ini. By the way, informasi, gue belum makan jam 4:30 dan gue belum makan pagi. Jadi kita lihat aja gimana hasilnya. Udah tahu nomor ambulans belum? Belum. Terus kalau gue tewas di sini gimana? Oh my god. Takdir. Oh my god. Kita nggak usah lagi langsung pindah dapur aja. Kita bakal masak. Kalian bakal lihat proses masaknya. Jadi ini benar-benar pure. Kita pindah ke dapur. Masuk ke dapur gua, dapur mini. Kita bakal masak mie ini sebelum gue habiskan. Udah jadi mie-nya. Ini walaupun kelihatannya gede kecil, tapi sebenarnya amount-nya hampir sama ya jumlahnya. Jadi ini yang tadi mie Indonesia yang udah dicampur sama bumbu samyang, yang iga penyet dicampur bumbu samyang. Dan ini yang samyang biasa. Nah, udah gak usah lama-lama lagi daripada sebelum mie-nya menjadi dingin dan keras. Langsung kita challenge aja di studio. Ayo kita bawa ke studio. Yeay. Balik lagi ke studio. Bentar. Kok enggak ada sumpit atau garpu atau sendok ya? Woi, lu kira gua? Lu kira Kak? Udah pakai aja. Gila, gua gimana makan pakai ini? Aku udah kayak itu loh, penjual-penjual mie yang di Glodok. Nah, biar ini berdua nggak gitu-gitu doang ini aja udah lebih ya. Si bon cabenya ini kita bakal undi pakai si kartu poker ini. Nanti kan ini ada pilihan banyak nih, kita nggak pakai semua, kita suruh Pak Obos memilih 5 sendok. Pak Obos aku kayak marah-marahin Pak Obos sih. Nih, pilih 5 sendok yang
menurut kamu paling kejam atau enggak kejam? Kalau baik. Yay, thank you. Tunggu, tunggu Pak Bos. Nah, jadi ini kan udah nih kepilih 5 sendok. Jangan, jahat-jahat. Nah, terus aku bakal pakai kartu. Nah, ini udah ada 1 2 3 4 5. Ya. Nah, ini aku bakal kayak gini. Terus ini ntar aku acak-acak. Ini yang akan menentukan sendok aku yang mana. Masih ada lagi. Ini ya, 1, 3, 4, 5. Nanti aku bakal ambil 2 dan itu menjadi sendok cabai aku. Ntar aku suruh Pak Bos yang ngacakin. Aku nggak lihat ya. Mati. Aku paling nggak jago main ini. Udah. Ini ya, 1 dan 5. Nah, kita lihat 1 dan 5 yang mana. Yes, yang ini 2. Bukan. Oh, oke. Okay. 1 dan 5. Aku enggak cheating loh. Untuk jumlah takarannya 3 sampai 5, itu juga diacakin sama Pak Obos, nanti aku pilih 2 karena ada 2 sendok. Oke. Okay. Tiga dan 4. Oh my god. Nah, terus yang makan di mana duluan? Aku akan ngacakin juga nih. 1 dan 2. Yang ini pertama. Nah, ini yang ini yang kedua. Bertambahan bon cabenya 4 dan 3. Yang ini bon cabe level 15. Oh my god. Yang ini 3. Kita akan mulai dari sekarang. Apa ini ribet banget? Kameramennya mau coba gak? Gak deh, sorry. Cobain. Pedes gak? Pedes. Pedes. Katanya kalau pedes gak boleh berhenti makan dan gak boleh ngomong. Tapi gak bisa kalau gak ngomong. Tau gak sih rasanya dunia ini muter, tau gak? Mati. Ah. Pedes banget. I need milk. Masih ada ini. Woi, rendinang woi. Kita kerjain Pak Bos. Pak Bos! Ya? Pak Bos mesti cobain! Bodoh amat! Terus ya? Lagi Pak Bos. Oke, dikit lagi habis. Yay. Terima kasih kepada kameramen dan Pak Obos yang sudah membantu. Bye. Yay. Habis.
dibantu sama susu. Tapi ini ngilangin pedas sih, rengginang juga. Oke, inilah episode pertama, edisi pertama dari Tantang Kami. Gue berhasil ya. Woo! Dengan sumpit jahanam ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like dan tetap subscribe karena kita bakal tetap update tiap Jumat. Dan kalian juga bisa komen, kalian mau tantang kami, silahkan komen di bawah. Kita mesti ngapain tantangannya. Like juga Facebook fanpage kami. Nanti ada linknya di bawah description box. Dadah. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.